Jadi hari ini ada panggilan mendadak di hari Minggu, kebetulan Sunmori. Sunmori kecil, Sunday Morning Riding. Jadi pada tahu juga Dikyo bebuhannya ke kantor HTML, entah apa yang dipadirakan, entah apa yang diambil, nggak tahu juga, yang penting datangi dulu. Dari kantor HMTL langsung ke kantor kebuting lagi. Wah, luar biasa jalannya nih, sudah lobakannya banyak, batunya banyak, licaknya pun banyak. Serabat salah harap bersabar bagi orang yang baru pendatang masuk kampung kami. Jadi hari ini nih, seperti biasa, keluar bila ya COVID-19 ini panggil mendadak, bisa kayak itu nih. Ya gak apa-apa lah, anggaplah kita nih Sunmori kecil-kecilan. Asalnya kan kita Sunmori di daerah jauh, kita yang dekat barang. Parah aja lah bapak. Awal mulai yang jauh, yang parah dia orang tuh. Ayo, anjir, GG asli, sumpah. Harinya hujan cuy, malam tadi hujan. Terus pas orang hendak sahur, hujan dia sekitar jam 3-an kalau ada salah. Pas orang sembahyang subuh, hujan juga. Jaga ini jalannya, licin, licak. Jadi harap sabar aja, serba salah jadinya keluar. Harinya mendung, kadangnya anak mendung lah, sudah mendung. Yang nyatanya anak hujan. Licin coy jalannya. SMA 2 Jorong. Oke, kita masuki perkampungan Pasar Minggu, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanlaut, Provinsi Kalimantan Selatan. Anjay, langsung bener alamatnya. Jadi, aduh, kampung Pasar Minggu ini sahabatannya, jadi ini kisahnya buatnya. Pasar Minggu ini bahari, Pasar Tungging. Nah, rami malamnya tuh malam Minggu. Pasar, wah ini ada lagi, sunyi. Ada lagi pam perusahaan di kampung nih, jadi sunyi, penghasilan sedikit, ya sabar lah gitu kan. Bahari jalannya bagus banget, cuman dikarenakan bebuhan pemasiran masuk lalu lalang, wah oma jalannya bilang rusak wah ini, berapa kali dibaiki, 3 kali lebih tetap rusak. Bang kayak babu buahnya kata aku eh paham juga kok nemu buah pemasiran ini. Karena kau juga disalahkan kau mau buah-buahan pemasiran itu atau disalahkan. Emang buah-buahnya tuh cari rezeki, ya wajar jalan mana lagi nggak di jalan sini. Iya kalau enggak. Hiburan buahnya. Bagi yang udah paham kalau sedang hari. Nah ini kampung Pasar Minggu. Nah.
mah acil itu ngeri bener muanya. Anak tanam si din lo. Dicaknya anjay. Uma-uma ayo jalannya. Neng mengandung 9 bulan nih bisa tepat anak jalan sini nih. Ada uyuh-uyuh ke pantai. Merasakan gelombang sini, gelombang deret ada. Santai dulu. Kiri kanan lihat dulu nah. Apinya dagup. Mampus kok. Sunyi cuy. Ya iyalah sunyi. COVID-19 berkuasa di dunia, paham juga aku. Untung ada PSBB. Cukup di kota-kota aja PSBB. Di kampung jangan, di kampung-kampung jangan. Kasihan nih bebuan kami yang cari gawian bebaya, bebaya kulihan. Anjay. Lagi sampai nah sampai kantor HMTL apakah panjangannya ketahui juga datangi aja iya datang ya menang di belakang tuh ada bingat ya perangkat iya, ini dia kantornya. Jeng jeng, kadada lagi orangnya. Bagus sih kantornya, ada banyak perubahan. Kita telepon dulu Pak Putra. Kunci kendaraan. Cuci tangan dulu. Ini sih Pak. Ada Pak Putra sini enggak, Pak? Pak Putra sudah berangkat. Aduh, mana kira-kira ampar sana ke sana? Enggak tahu, cuman pasti ada di sini. Oh, berarti Sidin ada lagi di sini. Kesini lagi. Tadi ada janjian sama Sidin, katanya di sini. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Nunggu aja dulu nah. Oh, Inggi sudah, Pak, tadi. Mungkin Sidin lagi di jalan. Inggi. Siap-siap. A few moments later. Pak, langsung aja, Pak. Pak Putranya di dalam ya? Inggih buat tamu di pos. Nah, makasih banyak, Pak ya.
Jadi kita ketemuannya di kantor dalam. Aduh, mikrofonnya. Nah, ini dia kantornya. Masuk dalam maksudnya. Ketemuannya di kantor security. Masuk kan bagus di sini. Ayo juga yuk, masuk di sini. Jeng jeng, ada juga. Now, 20 minutes later.